ini kalau bagi dulur-dulur yang mau lewat Kota Agung dari Pagar Alam ke arah Semendo lewat Simpang Mio, ini nanti ada pertigaan ke kanan, jangan lupa. Ini kalau ke Blabasan ya lewatnya lahan. Iya, lihat Marenim. Tapi kalau mau arah ke Palembang ya enaknya lewat lahan. Kita kan Simpang Mio, Mas. Iya. Kalau kita lewat lahan ke Marenim, Tanjung Kota Tanjung Inim kan muter, Mas. Muter, iya. Makanya minyaknya kurus. Kita lah udah sampai Tanjung, kalau kita di jalan sini udah sampai itu, Mas. Iya. Ini pertimbangannya kalau lewat Kota Agung itu pertama udaranya masih segar. Yang kedua, enggak perlu pakai AC, guys. Soalnya debunya enggak ada. Nah, kalau lewat lahat. Nah, ini guys, ada tandanya nih. Ini tandanya. Tuh, ke arah kiri lahat. Nah, ini ya guys, di tengiling tingkat-tingkat, guys. Nah, ini ketikannya nih. Nah, ini kita lurus gitu ya. Lurus. Masuk. Cas, bro. Dah. Bro, nganan ya. Ini desa air dingin lama. Ini kan, oh iya iya. Ini kan dia enak jalan sini, Bu. Iya. Mau ke mana ya? Oh iya iya. Kalau marah Bengkulu dari Lampung, dari Jakarta lewat Simpang Mio bisa, guys. Nanti tembusnya sini, mau ke arah Bengkulu lewat sini. Ini jalannya kan gini. Udah bagus aspal, tapi ya itu guys, disarankan kalau lewat sini ya paling enggak di hari jam-jam siang ya, Mas Tono ya. Nih Mas Tono lagi, wah salah terus. Nggak semprul ini karena ada konten Semprol TV, jadi namanya beda. Kalau di Semprol TV cak semprul, kalau di sini ya sama semprul. Cuman kan dulu kan kalau buat konten manggilnya Mas Tono terus. Tono Jarwo. Tono Jarwo channelnya. Sekarang udah berubah namanya jadi cak semprul, karena dia jualan pecel lele di Simpang Mio tuh, warungnya namanya Cak Semprul. Nah, nanti kapan-kapan kita review warungnya Cak Semprul. Nanti kalau ada dulur-dulur yang arah-arah Simpang Mio, baik dari Bengkulu, dari mana saja, dari Batu Raja boleh, dari Palembang boleh, yang mau lewat Simpang Mio bisa mampir ke tempat warungnya Cak Semprul, jual pecel lele, harganya merakyat. Wah, tapi ya rasanya kelas bintang 5. Wah, apa ya, rasa kelas bintang 5 ya, bisa dicoba. Jangan aja bintang 7 malah pusing kan. Nah, itu di ini di cekup pinggir sawah. Enak suasananya, ada pondoknya. Jadi kalau kapan-kapan kita review. Nah, ini dulur-dulur kan udah tahu ya nanti arahnya masuknya lewat mana. Kalau dari Pagar Alam Bengkulu mau ke arah Simpang Mio ada petunjuknya. Setelah leko ndikat. Nah, leko ndikat nanti sebelah kanan ada pertigaan. Nah, itu belok kanan. Nah, gitu aja ya guys, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum.